Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendus. Dan hari ini kita akan lanjut main Skyrim. Jadi langsung aja yuk kita main. Makan lagi. Ada lagi kah? Tuh ada banyak mayat bro. Oh, kita bisa masuk dan bisa kita makan. Ada mayat orang biasa, ini apa sih? Hunter ya, ada pemburu tuh bro, ditangkap bandit terus dibunuh. Dan mayatnya kita makan. Oh, ini kekunci pasti, kalau kita nggak bisa buka. Tuh ada bandit juga. Good. Dan ada mayat troll, bisa dimakan? Nggak bisa. Oh, ini ya, pemimpinnya ya. Pemimpinnya Argonian bro. Ini yang bisa napas di air itu bro, yang kadal. Kita makan dia. Oke, kita berapa lama nih jadi werewolf? Aku nggak tahu durasinya bro. Pokoknya kalau kita nggak makan orang, kita cuma sebentar jadi werewolf. Tapi kalau kita makan orang, kita bakalan lama banget jadi werewolf. Dan kita udah makan banyak banget orang, kayaknya kita bakalan lama jadi werewolf. Ini nggak bisa kita buka ya. Ya, coba kita keluar dulu. Mungkin ada tempat lain yang belum kita jelajahi. Oke, kita udah ke situ penjaranya dan kita udah masuk ke ruang utamanya. Mungkin di atas ada ruangan yang kelewat. Tuh kayak di situ gitu. Siapa tahu ada banditnya. Ada? Nggak ada. Oke. Di sini ada. Nggak ada. Udah bersih bro, udah bersih dari bandit. Udah bersih ya, udah gak ada lagi, dan semua mayat itu udah gak punya jantung. Udah kita makan semuanya. Oh, aku dengar bunyi. Ah, masih ada tuh bro. Di mana dia? Oh, ke atas, bro. Bandit tak. Mana? Oh, itu dia. Oh, nggak kena. Yeah. Good. Makan lagi. Dan ini ada yang ke atas, bro. Coba ke atas, yuk. Mungkin ada sesuatu di atas. Nggak ada. Berarti udah semua ya, bro. Oke, berarti sekarang kita tinggal tunggu jadi orang biasa. Mungkin kita bisa wait. Mungkin wait 8 jam gitu. Mudah-mudahan berubah lagi jadi orang biasa. Nah ya, berubah lagi bro jadi orang biasa tuh. Dan telanjang. Oke, mari pakai baju dulu. Oke, baju. Kita pakai ini aja bro, sepatu yang ini. Karena kita tinggal ngambil-ngambilin barang nih. Pakainya yang di Bella aja. Sama... Yes. Good. Oke, kita tinggal masuk terus ambil-ambilin barang yang udah kita... Yang dari bandit-bandit yang udah kita bunuh ya. Oke, dari sini aja. Banyak banget barang-barangnya ya. Oke, dari sini tuh ada chest besar. Wih, Dwarven Sword. 24 damage-nya. Kalau kampak kita berapa? Kampak kita 26. Lebih bagus kampak kita bro. Oh ya, dia beratnya berapa? Beratnya 12, harga 135, lumayan. Like armor, lumayan. Dan ambil level bro. Okay, good. Gold. Kita ambil gold-goldnya aja lah. Gold-gold. Dan apel. Okay.
lihat bro. Mati semua. Okay. Ini juga kuat ya werewolf itu ya. Kalau kita jadi vampir sama aja bro kayak werewolf. Cuman kalau vampir itu lebih ke arah magic. Kalau werewolf kan full fisik ya. Kalau vampir bisa magic-magican. Jadi lumayan enak kalau jadi vampir. Kayak Great Leaks. Dan makanan-makanan ini kita ambil bro. Oke. Kesini dulu ke penjaranya soalnya ada banyak barang juga di penjaranya. Hehehe. Ya di sini. Tuh. Kita buka aja. Kita buka. Mungkin di mayat itu ada emasnya juga bro. I hope. Nah di sini nih. Tuh ada emasnya. Oh ada daging horker. Horker tuh kayak anjing laut gitu bro. Okay, silver amethyst ring dan chest giver. Ya ampun. Kita jadi werewolf yang baik aja bro, jangan jadi werewolf yang jahat. Kita jadi werewolf terus kita bunuh-bunuhin bandit gitu. It's pretty good, pretty good. Ini baju-baju ya, baju kumal gitu. Okay, sini ada hunter. Good, good. Dan udah. Udah. Ah, oh, ini juga ada nih, bro. Ada warga desa yang udah mati. Oke. Okay. Ya, gold. Oh, dia high health. Wow. Oke. Okay. Oke, okay, udah enggak ada apa-apa. Oh, di sini kayak ada lemari gitu bro yang bisa kita buka. Tapi expert nih agak susah nih. Kalau kita pakai yang apa namanya bro, yang guardian yang tower itu yang ada di atas gunung es itu bro, kita bisa pakai skillnya ini bisa langsung kebuka gitu bro. Jadi nggak usah ribet-ribet kayak gini. Cuma nggak apa-apa lah, lockpick nggak terlalu mahal. Ya. Dan kita bisa ngelakuin pelan-pelan bro. Frenzy Potion dan Potion of Health. Ya udah semua. Terus chest juga. Bandit. Good, good. Salt Pile dan Troll Fat. Banditnya keren juga ya bisa ngebunuh Troll, bro. Troll itu kuat loh. Oke. Okay. Balik lagi ke bangunan utama. Buat cari-cari barang. Yeay, yeay. Ini ke atas ya, keluar ya. Nope. Kita mau balik ke... Oh, salah ambil. Oke, ke Wooden Plate. Kita buang aja. Oke, ke Fraud Game Greymoor. Buat ambil-ambilin barang, bro. Ini udah ya tadi. Iron Helmetnya kita ambil aja. Lumayan berharga. Bukunya nggak berharga. Oh ya, kesini. Kesini ada banyak tadi. Nah itu dia. What? No, aku mau ngambil chest. Chestnya dikunci seperti biasa. Good. Refine Moonstone. Lumayan bro. Dari sini ada bangkai orang. Ada goldnya. Ini orangnya ditangkap terus dibakar ya sama bandit-banditnya bro. Lapik. Good, good. Oke, okay, kita bisa. Oh, ini toiletnya gitu ya. Mereka duduk terus poopnya di kayak di ember gitu. Oke, okay, di bawah sini ada banyak ale ya kalau nggak salah ya. Ale. Oh iya, di sini juga ada jebakan-jebakan, bro. Potion of Defender, Potion of Warrior, Salt Pile, Sack of Flour, Cabbage, Potion of Strength. Oke okay, bro, makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, dan kalau kalian suka, mohon di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti.
Terima kasih dan have a nice day.